Oke, kali ini saya akan memberikan cara megang dan menyimpan jam dinding ke tembok atau ke dinding. Jam seperti ini. Kalau saya, kalau menggantung jam yang bentuknya seperti ini, kita angkat pelan-pelan. Karena takut besinya nanti bengkok, kita angkat pelan-pelan. Kita tangan satu dulu. Angkat dan terus tangan yang kiri kita tempelkan juga ke bawah. Nah, seperti ini. Setelah kita angkat, posisi tangan kanan di bawah, yang kiri kita tempelkan sebelah sini. Kita miringkan. Saya kira begini posisi. Dan setelah kita mau menggantungkan, tinggal kita pegang yang bagian besi yang ini, guys, yang paling atas. Pegang yang paling atas, kita pegang posisi tangan yang kiri tetap, kita pegang yang paling ujung. Jadi buat penahan, nanti tinggal kita gantungkan. Ya, terus kita paskan aja ke lubangnya. Kira-kira begini, guys. Nah, setelah pas baru kita lepas pelan-pelan. Yang pertama kita lepas yang bagian bawah dulu. Yang ini. Oke. Dan jamnya bisa gantung di dinding. Oke, selamat mencoba buat teman-teman di sana. Oke, terima kasih.